ini gue lagi di Booth NGK, tempatnya di Gias atau di ICE Indonesia Exhibition. Nah, ini gue lagi ada di depan mesin motor dan mesin mobil. Nah, ini adalah mesin R25. Ini kita lihat di dalaman R25, tepatnya ada posisi busi. Nih posisi businya. Ini busi CR9E, ini mesin R25. Ini belahannya. Ini busi, ini klep atau katup. Ini adalah piston atau sehar. Nah, ini adalah ruang pembakaran. Di sinilah posisi busi tepatnya. Nah, tuh. Posisi businya tepatnya di situ buat melakukan pembakaran. Tepatnya di tengah-tengah yang empat itu tuh. Di tengah-tengah lubang katup. Nah, pembakaran dilakukan di sini, ledakan, terjadi pembakaran, baru piston ke bawah. Nah, seperti itu bentuknya. Ini mesin 2 silinder. Kalau dia dari atas, nah nih businya. Busi pertama, busi kedua. Lihat dari sisi sebelahnya ya. Nah, ini dia, ini rantai ketengnya. Yamaha. Ini koplingnya. Kemudian ini gear ratio-nya nih. Ini adalah gear oil pump. Oke, kita ke sebelahnya. Nah, ini sebelahnya adalah Toyota Yaris. Ini dia outputnya knalpot. Ya, outputnya knalpot. Nah, ini gua kurang paham kalau soal mesinnya dan mobil. Namun di sini adalah posisi ruang pembakarannya. Ini 4 silinder segaris. Ya. Businya ada 4. Tuh, 1 2 3 dan di sana ada 4. Ya, ini dia. Ruang pembakarannya di sini. Tuh. Ini lubang input inlet. Ininya apa namanya? Kelistrikannya. Oke. Ya, berikut ini adalah Toyota Yaris dengan busi BKR 6EIX 11. Engine coil-nya 5027. Oke. Saya Noe dari Indonesian Crash. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye. Thank you.